SDN sekian 3 bos. Mendengar kabar kematian adiknya, sekali Budak Moyo segera masuk ke Medan Laga melawan Adipati Lamongan untuk membalas dendam kematian adiknya. Namun naas, Adipati Tuban berhasil memenangkan pertempuran. Di akhir cerita jasad Sri Unin dan Wirat Moyo dimakamkan di berdampingan. Diharapkan hidup bahagia bersama alam keabdian. Sementara itu, Dewi Kumala Ratna dinikahkan dengan Raden Wirat Moyo, adik dari Raden Wirat Moyo. Akan menampilkan sebuah tarian, yaitu Tari Sri Unik. Dia dari SDN Kon 1 telah lewat. Nah, ini bosku SDN Kon 1 lewat barusan. Ayo, ayo. Ini bosku ngepon sudah lewat, monggo silakan disaksikan. Nah, ini Thank you.
6 bosku. Sekarang satu, dengan semangat persatuan kita wujudkan Nusantara Baru. Nomor 7. Nomor 8 pantau penari pas. Oke, siap. Thank you.
pasukan Buto. Semangat bosku, semangat. Musiknya ra krungu Pak, Pak Sano, Pak. Wong joget musiknya adoh meneh. Oh, cari Sano ya. Kok terlatih. Apal Pak ya. Suara goet to iki. Enggak. Gatok ae. Mendek sik jane ngarep iku ben ikuti para pamong ya dari MI Miftahul Jannah. Hadirin yang kami hormati, inilah setelah kebanggaan kita MI Miftahul Jannah. Sekolah kami MI Miftahul Jannah mempunyai ekstra kulikuler dari Rabe, Rebana dan juga PTH. Selamat menyaksikan penampilan dari siswa siswi kami tercinta MI Miftahul Jannah. Nomor urut 10 dari SDN Kebon Harjo 2. Karnaval umum kapan bos? Karnaval umum besok bosku. Thank you.
Nomor 10 dari SDN Bonarjo 2. Menggambarkan keceriaan dan kegembiraan dengan penari yang sering memainkan selendang atau kain panjang berwarna kuning sebagai alat utama dalam tari. Gerakan-gerakan energik dan dinamis ini diiringi oleh musik tradisional Jawa yang menambahkan keindahan dan kekayaan tarian. Musik pengiring biasanya terdiri dari gamelan dan alat musik tradisional yang memberikan irama khas Jawa Timur. Nama nomor 9 paling depan bos. Oke, siap. Memiliki makna simbolis yang meringankan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan dewa-dewa yang diyakini melindungi dan memberi berkah pada masyarakat Tuban. Oleh karena itu, tari Lencet ini tidak hanya sekedar pertunjukan, tetapi juga sebagai bagian integral dari tradisi dan spiritualitas. Ha 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 ha!